Teruntuk Pak Dodi, saya Bu Dewi dari Magelang. Saya nggak punya penyakit darting, tapi akhir-akhir ini saya darting saya itu kumat gara-gara statement Anda. Cobalah Pak, Anda bisa diam dulu. Kalau Anda diam, saya bayar. Anda diam, saya bayar. Karena Anda sudah sangat keterlaluan dengan statement-statement Anda. Misal, Anda ingin berada di rumah almarhum. Anda mengajukan persyaratan kan? Adiknya almarhum Bibi keluar dulu. Nanti Anda beserta istri dan anak-anak Anda masuk ke dalam rumah. Itu bukan menjalin silaturahim yang baik. Itu namanya kalau di toko saya, di swalayan saya, itu namanya pergantian sip. Nah, dan Anda juga bilang, katanya kalau di rumah almarhum tidak ada privasi, tempat kamarnya ditempati adiknya almarhum Mas Bibi. Hei Pak, ini bu, rumah almarhum itu kan masih rumah berkabung dalam keadaan berduka, bukan hotel. Nah, Anda itu seumuran dengan saya Pak, sepertinya. Anda kalau nggak bisa diam, tak parani neng omahmu, Pemalang. Bisa enggak Anda diam? Nah, Anda itu sebetulnya jadilah kakek yang bijak menyikapi suasana seperti ini. Enggak malah buat orang panas. Seharusnya, nah Anda bisa menjalin silaturahim dengan besan Anda, dengan anak-anaknya besan Anda, yang gelar karpet atau gelar tikar, masak bareng-bareng. Orang kudu disiap nih, tempat tidur yang bagus, breakfast, itu hotel itu. Nah, kalau Anda tetap punya pikiran seperti itu, mbok tekan kiamat, orang nek titik temu, gegeran terus. Wes, Anda itu dibuang pikirannya yang seolah-olah apa ingin menguasai baju-bajunya almarhum. Gaya apa, tuku dhewe kono lho, anakmu tukokno. Tukokno ning toko iki oke, lek gak iso tuku tak tukokno. Wis ra usah demek kuwi kanggo galak kabeh. Wis suwe-suwe megelne aku tak parani tenan nggih. Mosok gombal-gombal diurusi. Ngisi-ngisini. Wis bocah ra ditatakne. Jek diurusi bondo-bondone. Tak parani tenan nggih pegel-pegel. Jarene wong Jawa tapi ora enek jawane. Wong berat tahuan ya buat semua, khususnya ibu-ibu warga Kabupaten Pemalang. Kita rame-rame nanti kalau seandainya gala jatuh di tangan Pak Dodi, kita keroyok rame-rame rumah Pak Dodi. Oke? Okay? By the way, rumahnya di mana? Please subscribe, like and share.